Link live streaming PSIS Semarang versus Arema FC. PSIS Semarang dan Arema FC akan berduel di leg pertama semifinal Piala Presiden 2022, Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat, siaran langsung di Indosiar dan live streaming di video.com. Laga tersebut menjadi duel adu taktik dan strategi antara Sergio Alexandre versus Eduardo Almeida, yang sama-sama pelatih tim degradasi. Sergio yang baru menangani PSIS di pramusim ini musim lalu melatih Persiraja Banda Aceh, masuk di putaran kedua, pelatih asal Brasil itu gagal menyelamatkan timnya dari degradasi ke Liga 2. Semua juga masih ingat siapa Almeida sebelum melatih Arema di Liga 1 2021-2022 lalu. Pelatih berkebangsaan Portugal itu pun tak kuasa menolong Semen Padang yang terdegradasi ke kasta kedua di akhir Liga 1 2019. Kini, kedua pelatih berlabel gagal dalam debutnya di Liga 1 itu bakal bersua pertama kalinya. Musim lalu, saat masih menangani Arema, Almeida terpaksa absen saat ditahan imbang 1-1 oleh Persiraja yang dibesut Sergio karena COVID-19. Sergio Alexandre versus Eduardo Almeida, siapa lebih unggul statistiknya? Statistik Sergio Alexandre bersama Persiraja Banda Aceh di Liga 1 2021-2022 main 14 kali, menang 1 kali, imbang 3 kali, kalah 10 kali, jumlah memasukkan gol 7, kebobolan 25, cuma mendapatkan 6 poin, sementara poin per laga 0,43, posisi 18 di klasemen akhir. Sementara, statistik Eduardo Almeida bersama Semen Padang di Liga 1 2019, main 16 kali, menang 5 kali, imbang 5 kali, kalah 6 kali, jumlah memasukkan gol 18, kebobolan 20, total 20 poin yang didapat, poin per laga 1,25.